Makasih, Bunda. Alhamdulillah, proses operasi Abang Al-Fatih berjalan lancar. Namun dia terlihat masih pucat, guys ya, karena operasi tersebut tentunya secara psikis juga mempengaruhi si Abang. Namun alhamdulillah, Abang Al-Fatih adalah sosok baby yang cukup kuat sebagaimana disampaikan oleh dokter, oleh susternya, bahwa saat diimpus saja ia tidak menangis. Tentu hal tersebut menjadi kabar terbaru terupdate tentang perkembangan Abang yang sekarang udah pulang bersama Papa. Tuh lihat, Papa begitu kasih sayangnya terhadap si Abang. Kita sudah pada kangen dan rindu akan kekiutan keuangan mereka, yakni Leslar serta Abang L yang menjadi pelengkap kebahagiaan Lesti dan Bilar. Semoga Abang cepat pulih seperti sedia kala dan bisa beraktivitas dan tumbuh kembangnya semakin baik. Tentu hal tersebut sebagaimana juga telah disampaikan oleh dokter yang nanti akan Mimin juga sampaikan pada kalian, bahwa bayi prematur memang memiliki potensi untuk mengalami hernia karena ada bagian lemah. Jadi tentu hal itu sudah jelas dan kita doakan yang terbaik bagi Abang L ya, Al-Fatih Bilar. Semoga proses penyembuhannya bisa pulih cepat sehingga kita bisa melihat Abang Fatih bisa seperti semula, ceria, senyum, gesrek tentunya menurun dari Papa bundanya. Tentu itulah harapan kita sekalian dan doa tak terhingga dari para Leslar lover serta sahabat-sahabat Leslar yang tentu sudah tidak sabar menunggu kabar-kabar, terutama kabar kepulangan Abang L dari rumah sakit ini, guys.
Oh, iya. Ganteng banget. Main. 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 Ganteng banget, abang. Bangun. Aduh, main. I'm the best girl round and round. Ayo, tunggu. Mbak. Mbak. El mana ya? Benar ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Pula lagi. Dan. Gula-gula. Atau enggak seperti mati lampu ya, Bang? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.